Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel M Sobri TV. Sahabat semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik sahabat channel semuanya, kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya menambahkan artikel ke dalam akun Google Scholar kita, ya teman-teman. Oke, langsung saja, tidak perlu berbasa-basi terlalu lama. Kita langsung ketikkan Google Scholar, ya, atau Scholar Google. Oke. Nah, ini sudah ada teman-teman, langsung kita enter. Baik, setelah kita berada di dalam akun Google Scholar ini, ya, pastikan kita sudah login terlebih dahulu. Jika belum, maka silahkan diklik di bagian pojok kanan atas, ya teman-teman. Ini kebetulan saya sudah login menggunakan akun admin jurnal Cendikia, teman-teman. Ya, jadi sudah login. Nah, nanti kalau sudah login, langsung saja diklik bagian profil saya ini, teman-teman. Ya, profil saya akan tampil. Profil teman-teman di sini, ya, itu dengan gambar teman-teman juga, ya, baik teman-teman dosen maupun mahasiswa yang sekarang tengah menempuh kuliah, baik strata 1, 2 maupun S3, ya. Langsung saja, misalnya kita memiliki artikel baru, ya, kemudian tidak secara otomatis tertambahkan di sini, maka kita perlu menambahkannya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita klik tanda plus ini. Di samping judul ini ada tanda plus, kita klik. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan secara grup atau tambahkan artikel, ya. Atau jika artikel itu belum terindeks di Google Scholar, kita bisa tambahkan secara manual, ya. Biasanya untuk acara-acara proceeding yang belum terindeks di Google Scholar, bisa kita tambahkan secara manual. Atau kalau misalnya kita punya buku offline, ya, buku-buku, bisa juga ditambahkan ke Google Scholar secara manual, teman-teman, ya. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk yang tambahkan artikel jurnal yang sudah publish tetapi belum ditambahkan di daftar artikel ini, ya teman-teman. Ini terlihat datang 2018, 2020, ya kan? Ini jurnal memang terbit sejak 2015, teman-teman. Kebetulan ini yang tahun 2021, ini belum ada sama sekali yang masuk ke sini, ya. Walaupun sudah kita setting untuk input secara otomatis. Oke, oleh karenanya langsung saja ditambahkan, klik plus ini, kemudian klik tambah artikel. Nah, di sini untuk keterangan yang belum ada tulisannya di profil, itu artinya masih belum masuk ke daftar tulisan di Google Scholar, ya. Walaupun sudah terindeks di Google Scholar, cuman belum masuk di daftar tulisan kita, ya, di Scholar ini belum ada. Oleh karenanya perlu ditambahkan, ya. Langsung saja kita klik ini. Nah, kita pilih, ya, yang mau ditambahkan. Pastikan semuanya yang terindeks atas nama Anda, yaitu kalau menggunakan data Anda, karena ini menggunakan akun admin jurnal, ya tentu saja semua tulisan yang terindeks di Cendikia Jurnal Studi Keislaman ini mesti saya perlu masukkan, ya. Langsung saja ini semuanya
Kemudian coba klik next ya. Ini ternyata masih banyak yang belum dimasukkan. Nah, begini ya semua. Jadi kalau tulisan Bapak Ibu ya, teman-teman mahasiswa banyak, maka perlu di inputkan semacam ini ya. Kalau memang belum masuk dalam daftarnya. Kita pilih semua ya. Oke. Kemudian next lagi. Kemudian pastikan hanya memasukkan artikel-artikel yang memang menjadi tulisan Bapak Ibu, saudara mahasiswa semuanya ya, bukan tulisan orang lain. Berbeda dengan ini memang banyak penulisnya, tapi tetap di jurnal yang sama, yakni jurnal Cendikia. Makanya saya akan inputkan semuanya ya. Oke, next. Nah ini, kemudian ini ya. Ini juga belum terinput ini yang terbit baru-baru ya, utamanya yang 2021 ini memang belum ada yang masuk ya. Oke, coba dicek lagi ke belakang apakah masih ada. Oh iya, masih ada ini ya teman-teman. Oke, siap. Baik. Oke. Kalau sudah kita centang, kita pilih apa yang mau kita inputkan, langsung saja klik yang ini ya, tombol ini teman-teman, klik checklist ini. Nah, ini belum semua, tidak apa-apa, nanti coba dicari lagi ya. Oke, artikel telah ditambahkan ke profil Anda. Kemudian coba kita cari lagi, tampaknya masih ada beberapa yang belum diinputkan ya. Nah, ini di halaman pertama sudah tidak ada. Cek halaman berikutnya. Oke, sudah tidak ada. Berikutnya sudah masuk semua di profil semua ya. Sudah tulisannya sudah di profil, berarti sudah masuk ke profil sini. Oke, terus next. Kita cari lagi, kita sisir lagi lah seperti ini. Ini belum masuk ke profil. Saya akan masukkan ya. Coba next lagi. Wah, ini masih banyak ya, teman-teman. Ternyata yang belum terinput di akun Google Scholar teman-teman, walaupun ini menunjukkan sudah terindeks di Google Scholar. Oke, next, kita masukkan semua ya, masukkan semua. Begitu juga dengan tulisan Bapak Ibu dosen yang terhormat dimanapun berada, yang mungkin belum diinputkan ya, setiap tahunnya coba diinputkan. Oke, agar apabila memang tulisan Bapak Ibu banyak, sehingga semuanya terkumpul dan terdata di akun Google Scholar atas nama Bapak Ibu semua ya. Oke, saya coba next lagi, barangkali masih ada. Oke, masih ada teman-teman. Ini karena dulu sempat error. Ini. Oh, ini bukan ya. Coba jurnal Cendikia. Oh, sorry, yang ini bukan ini. Ini bukan ya. Jadi saya hanya akan menyisir yang Cendikia Jurnal Studi Keislaman ya, teman-teman. Oke. Ini kok tidak ada judulnya ini? Saya ragu-ragu ini masukkan atau tidak. Oh, yang kalau yang ini ya, ya benar. Nah, Jurnal Studi Keislaman ya. Ini nanti bisa dicek ini yang ini. Oke. Kemudian ini, oh ya ini masuk ini. Oh bukan. Bukan Cendikia ya, bukan Cendikia. Oke, teman-teman lanjut cari yang sesuai dengan jurnal kita ya. Yang diinput ini tampaknya sudah bukan semua ini. Walaupun sama-sama jurnal studi keislaman, depannya bukan Cendikia, enggak sama ini. Ya, bukan. Kalau bukan kita next saja. Tampaknya ke belakang semakin tidak ada sudah. Ini sudah tinggal cendikianya saja ya. Oke. Belakang. Oke, sudah tidak ada ya teman-teman. Biasanya muncul di halaman depan ya. Oke. Kemudian klik checklist ya. Kalau sudah dipilih. Oke. Nah, sehingga semua jurnal yang tadi masih ada di luaran, semuanya sudah terinput ke dalam sini ya teman-teman. Ini kalau ditampilkan semua, ini sampai ke bawah ya.
Ini dipastikan semuanya jurnal cendikia ya. Coba saya cek dulu. Cendikia, jurnal studi keislaman ya. Cendikia, jurnal studi keislaman ya. Oke. Oke, teman-teman, tampaknya sudah masuk semua ya. Jadi, begitu juga dengan jurnal Bapak Ibu semuanya. Bisa diinputkan, ditambahkan seperti ini ya. Oke, demikianlah cara bagaimana menambahkan artikel di Google Scholar atau Scholar Google. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.